Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku. Jumpa kembali bersama Kang Acit Channel. Saya doakan semoga Anda semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda semua update terkini atau perkembangan terbaru Jembatan Cileuleuy Tol Bocimi Tahap 2 tahun 2020. Sebelum kita menelusuri lebih jelas lagi update terkini atau perkembangan terbaru Jembatan Cileuleuy Tol Bocimi Tahap 2 tahun 2020, silakan bagi yang belum untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, juga menekan tanda loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Update terkini atau perkembangan terbaru Jembatan Cileuleuy Tol Bocimi Tahap 2 tahun 2020 ini tepatnya berlokasi di antara Kampung Purwasari, Desa Purwasari, dan Kampung Leuwinanggung, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Mari kita simak bersama-sama update terkini atau perkembangan terbaru Jembatan Cileuleuy Tol Bocimi Tahap 2 tahun 2020 sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitaran lokasi Jembatan Cileuleuy ini. Di akhir video saya juga akan melakukan test drive di jembatan ini. Thank you.
Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di dalam menelusuri, yaitu update terkini atau perkembangan terbaru jembatan Cileuleuy Tol Bocimi tahap 2 tahun 2020. Mudah-mudahan dapat menambah informasi kepada Anda semua tentang perkembangan terbaru pembangunan Tol Bocimi seksi 2 atau tahap 2 tahun 2020. Jika ini bermanfaat buat Anda semua, apa salahnya jika Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, atau mungkin Anda share kepada teman-teman Anda di media sosial, di Facebook atau mungkin di WA, agar teman-teman Anda pun mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan Tol Bocimi seksi 2 atau tahap 2 dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.